Welcome back gamers, back lagi bersama gue Trepasser sini. Kembali lagi di game Bioskop Simulator by Akhir Pekan Studio. Jadi guys, akhirnya yang kita tunggu-tunggu sudah tiba ya. Kita sudah mendapatkan update terbaru, yaitu adalah versi 4.0.4 di Bioskop Simulator ini guys. Jadi kita cek ya, sepertinya untuk main quest pasti ada yang baru nih. Main quest berlanjut ke chapter 4 part 3. Dan gua dengar-dengar ya, katanya chapter 4 part 3 ini adalah ending dari main chapter semua ini guys. Emang iya ya? Emang betul ya main quest ini bakal berakhir di chapter 4 part 3? Kita cari tahu aja ya. Lalu kita bisa mendapatkan Studio 5 untuk merasakan film 3D. Kapan lagi bisa nonton 3D guys di bioskop Dreyfusser ya? Setelah menyelesaikan chapter 4 tapi ya, kita berarti tamatkan chapter 4 dulu ya. Berarti betul ya, bisa ditamatkan. Lalu ada film baru, lalu ada fitur baru lagi, belanja skin. Pemain bisa membeli skin ruangan menggunakan tiket. Tiket dari mana cuy? Gue gak tahu ini tiket currency baru. Level maksimum menjadi 70 dan fix bug. Oke, itu aja kayaknya untuk versi 4. Tidak terlalu banyak ya, kita harus cuma fokus ke main quest aja guys. Karena untuk side quest mungkin di next update, kita gak tahu. Let's go guys. Katanya gue juga dengar ini tuh update terbesar gitu ya. Apa nih ya, gue dapat achievement banyak bener. What? Bentar gue cek dulu. Lalalala, sejak kapan gue dapet achievement ini? Oke, kita ambil-ambilin aja guys. Apa nih? Latihan 45 kali, let's go, kita ambil. Berhenti berkeringat. Gila, dapet duit gratis guys, baru gue main ini. Oke, jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi guys, kita langsung ke main quest chapter 4 nih, part 3 ya. Gue harus ke bioskop roti pada malam hari. Let's go. Untuk side quest udah tamat harusnya guys. Oh iya, ini belum ya. Oh no, gue lupa untuk grinding. Oh no man, betul juga tantangan Rail. Oke, gue masih harus menyelesaikan side quest yang sangat gila ini guys. Karena satu-satunya quest yang paling sulit itu side quest guys, bukan main quest ya. Tantangan Rail ini bener-bener dah. Ntar ya, kita harus bayar dulu. Oh udah gue bayar ya, 30 menit. Ya cukup lah ya. Udah, berarti kita biarkan. Palingan juga bioskop gue kebakaran. Jadi sebelumnya itu kita juga udah dekor rumah ya. Gue udah dekor-dekor rumah. Lalu untuk bioskop, gue gak tau mau dekor apa lagi guys, karena udah menurut gue udah cukup guys, sudah banyak. Apa yang perlu kita tambahkan lagi? Sudah terlalu full ya. Bagian depan pun gue udah taruh semua poster nih. Jadi lupakan guys, lupakan dengan bioskop ini ya, lupakan dengan rumah. Kita udah selesai. Dan juga sebelum gue lupa nih, ada yang bilang ke gue, bang, lu belum menyelesaikan satu tempat yang ada Angel Devil lagi. Tahu tempatnya di mana guys? Katanya ada di Indo April ya. Jadi gue cek dulu nih, apakah benar? Oh iya, belum gue masukin toh Indo April. Kemana aja nih selama ini guys? Karena sebelumnya kita ada di itu tuh, di kopi janji nggak nangis. Sekarang kita lanjut ke Indo April lah. Harusnya ini yang terakhir ya. Kita cek lawan siapa. Woi, siapa lu? Kenapa lu bisa masuk? Ini markas Angel Devil. Keluar atau mampus lu. Oh, gue melewatkan momen ini. Dan darah lu cuma 400. Gak ada apa-apanya bro. Sini lu. Anjir. Weh, batunya udah gua peri cuy, masa nggak kena ke lu? Tuh, anjir dia punya minuman, biasalah. Oke, kita lihat dulu guys, easter egg-nya apa nih? Akhir pekan supermarket simulator. Wah, supermarket simulator, bentar, emang dia ada? Apakah nanti ada game baru supermarket simulator? Wait, ini kayak deja vu gitu, gua kayak pernah kesini guys. Atau gua, oh ke Alpha Midi terakhir guys. Alpha Midi, bukan Alpha Midi, Beta Midi. Oh, dia bisa keluarin apa nih, gas beracun? Damage kecil sih. Kayaknya lebih sakit yang di kopi janji gak nangis guys. Dan kenapa sih? Woi, gue gak gebukin lu anjir. Kenapa lu megang-megang kepala? Guys, lihat guys, ini orang. Karena terlalu banyak minum minuman yang tidak sehat itu ya, dia jadi sakit kepala mulu. Dan dia masih bisa lempar batu gue loh. Woi, apaan anjir? Nah dia bisa lempar bom asap juga nih. Oh, gila, seger banget. Nih, makan nih batu sendiri. Geo kan lu. Udah, dasar orang gila. Jadi itu aja guys untuk Indo April ya. Ternyata di sini juga tidak ada apa-apa, cuma ada easter egg doang, yaitu poster ini yang menandakan kalau bakal ada akhir pekan supermarket simulator. Apakah betul? Kalau kita lihat sih ini ada di sebuah supermarket, bener guys. Apakah kita bakal ngejaga supermarket itu? Kita tidak pernah tahu jawabannya. Mungkin suatu saat nanti. Dah, itu aja kah? Sisanya tidak ada. Oke. Nothing else guys. Seperti biasa, untuk es krimnya tidak bisa gue ambil. Sayang sekali, padahal kalau ada es krim gue bisa colong gitu ya satu.
udahlah. Kayaknya udah semuanya guys. Udah semuanya. Indo April sudah gue lewatkan. Sekarang kita tinggal lanjut ke chapter 4 guys. Pergi ke bioskop roti pada malam hari. Langsung aja kita kesana ya. Persetan guys. Yang penting rumah gue udah bagus ya. Udah jadi studio musik gini guys. Keren ya. Ini buat syuting bisa. Buat main film juga bisa. Buat main musik juga bisa. Apapun bisa guys di rumah gue ya. Jadi studio lah ini. Bukan rumah guys. Jadi Melif bakal seneng guys. Jadi kalau Melif bingung, aduh, gue butuh studio nih buat syuting. Tepatnya di rumah gue guys. Karena gue udah sediain, ya ini studio yang sangat lengkap ya, peralatannya untuk syuting film. Udah, kita syuting dulu aja. Gue udah dapat 100.000 LP, harusnya cukup lah ya untuk main quest kali ini guys. Semoga dia tidak minta banyak-banyak ya. Kita kemana nih? Ke bioskop roti. Oke, siap. Nah, bener guys. Kita disuruh ke tempat bioskop roti ini. Dan mungkin gua bersama Tau guys bakal melawan para penjahat-penjahat di dalam bioskop ini guys. Apakah betul kayak World of Mystery kita bakal melawan preman itu level 1, level 2, level 3, level 4? Kita cari tahu guys. Kalau gua lihat sih ini tinggi banget ya. Gak mungkin lah. Gak mungkin lah cuma satu lantai. Jadi langsung aja kita masuk. Gak bisa ya? Weh, gak bisa? Oh harus tunggu si Tau dulu. Oke kita berarti harus masuknya bareng ya. Kita ngomong dulu ke Tau ya. Bos, sini. Ini bioskopnya si Roti itu. Kalau dari info yang aku dapat kemarin, harusnya Bos Melif ada di dalam. Ayo cepat masuk sebelum Bos Melif kenapa-napa. Oke, let's go. Siap guys. Si Tauk udah siap ya. Sekarang kita tinggal masuk. Kita hajar-hajar nih semuanya. Kita masuk nih. Waduh, ternyata bioskop Roti besar juga. Wah, ini bioskop Roti. Buset, gelap banget. Sebaiknya kita berpencar bos supaya pencarian kita menjadi lebih cepat dan efektif. Aku pergi ke kiri ya, bos coba cari di sebelah kanan. Oke siap, tahu. Semoga lu gak kenapa-napa ya. Takutnya mereka ngeroyokin si tahu guys. Bentar. Ini perasaan interiornya kok gak beda jauh sama bioskop gua ya. Apa jangan-jangan dia ngekopas desain gua gitu? Untungnya tidak ada poster di sini sih. Kalau misalnya dia taruh poster sih benar-benar ngejiplak dia. Ini ada apa aja? Periksa. What the hell is, ini apaan? Oke, kacamata hitam. Oke, itu doang kacamata hitam. Apakah itu kacamata hitamnya si Tauk atau gimana sih? Oh iya ya, ini ada mesin tiketnya 2 biji ya, enak bener. Wah, ini pasti cepet guys ngelayanin itunya ya, penontonnya. Ini ada pintu, tidak bisa dibuka. Ini gelap banget bener guys. Gue susah banget liatnya. Ini ada tempat chef ya, tempat masak guys. Dapurnya tidak bisa dimasukin dong. Ini ada studio 1, bentar-bentar gue cek dulu ya. Ini, aduh gak bisa. Ada invisible barrier, gue gak bisa lewat. Oke, lupakan. Kita ngomong aja, gak tau. Gimana bos? Ini kacamata Melif. Oh ini kacamatanya si Melif. Berarti benar, bos Melif ada di sini. Eh, kayaknya barusan ada suara dari dalam studio ini. Aduh, tapi ini terkunci. Ayo kita berpencar lagi untuk mencari kuncinya. Oke, siap. Ini si Tau nanti jadi detektif guys. Eh, lu bukannya bantu gua nyari kunci malah diem di sini. Oh, ternyata cuma di sini doang. Oke. Siapa yang naruh kunci di luar di bawah tanah sini, guys, di bawah lantai? Kalau buat buka pintu studio 1, yang di dalamnya ada orang. Berarti kalau kuncinya di sini, otomatis yang di dalam itu terkunci semuanya enggak sih? Mereka gak bisa keluar enggak sih? Bener enggak sih? Harusnya kalau mereka datang masuk nih, masuk ke studio 1, mereka harusnya kunci pintunya dari dalam. Bukan kuncinya ada di bawah. Mungkin kuncinya ini cadangan kali ya. Ya, mungkin kali. Udah, kita ngomong aja dah. Gue tidak mau bertanya-tanya lagi. Yaudah, bagus bos. Ayo masuk, cepat. Yaudah, let's go aja. Weh, weh, itu ada kakek roti. Oh, ngapain lah, ngapain lah. Anjir, tepuk tangan dia. Kenapa bro, muka lu datar banget. Oh, ini si Melif guys. No. No, habis diapain lo Melif? Oi, akhirnya kamu datang. Sini nak, ayo dengarkan suatu cerita lama. Dulu sekali, aku dan kakekmu adalah teman yang baik. Kami selalu pergi berdua dan tidak pernah terpisahkan. Ketika aku kehilangan pekerjaan, kakekmu menawarkanku untuk bekerja dengannya di bioskopnya itu. Awalnya, aku sangat berterima kasih dan sangat senang bekerja di sana. Tapi semakin lama, aku mulai membencinya. Kenapa kakekmu bisa berhasil sedangkan aku hanya menjadi karyawan yang tidak dihargai di bioskopnya? Lalu suatu hari ada tawaran untuk membuka cabang dari seseorang. Aku tahu jika kakekmu menerima tawaran itu,
pasti kakekmu akan lebih berhasil lagi. Dan aku tidak bisa menerima itu semua ya. Jadi aku mengambil kesempatan bisnisnya. Dan aku telah membunuhnya. Tapi anehnya kakekmu tidak melawanku. Kenapa kakekmu membiarkan aku mengambil tawaran itu begitu saja? Dan anehnya, bioskop kakekmu tetap ramai. Kenapa? Padahal bioskopku kan lebih bagus. Gede doang tapi gak ada kualitasnya ya. Jadi aku mulai mengirimkan orang untuk bergosip tentang bioskopnya yang kotor, yang jorok. Dan sepertinya itu berhasil karena pelangganku mulai bertambah. Tapi itu tidak cukup. Serangan seperti itu tidak akan bisa mengalahkannya. Akhirnya aku menemukan ide. Aku mengirimkan orangku untuk bekerja dengannya. Dia memberikanku semua informasi tentang bioskop kakekmu itu. Dan aku tinggal membuat hal yang sama dengan harga yang lebih murah. Oh no, berarti dia beneran ngecuri konsep bioskop kakek kita guys. Oke, busuk juga ya lu roti. Dan akhirnya bioskop kakekmu menjadi sangat sepi dan akhirnya bangkrut. Akhirnya aku berhasil mengalahkannya. Dengan cara yang busuk sekali ya tapi. Tapi kamu dan adikmu malah membuka bioskop itu lagi. Jadi mau tidak mau sejarah memang harus diulang bukan? Sini kamu lawan aku. Oke, siap. Kita bantai aja si roti nih. Roti kakek-kakek gini bisa apa guys? Dia tidak punya tenaga lagi weh. Lu udah tua bangka. Mau ngapain? Oh, lempar batu gitu tuh. Oh anjir, dia ada minuman juga. Weh, jadi dia selama ini preman juga toh. Buset, langsung jadi giga roti guys. Anjir, weh, dia juga bisa lempar bom asap ya. Kita lihat. Oke, batu, bom asap, sama apa lagi ya. Oke, dia bisa minum doang. Tapi darahnya 700 doang sih. Sama kayak preman Angel Devil yang ada di Janji Gak Nangis sih. Oke, kopi Janji Gak Nangis tuh kayaknya itu yang paling susah menurut gua. Yaudah, sini sih. Cing. Wah, kena batu sendiri kan lu. Lempar batu, kena batu sendiri. Boom. Nah, mampus kena damage. Lah kok buffnya gak hilang aja, visualnya gak hilang-hilang. Oke, mungkin dia buffnya lebih lama tapi bisa digebuk sih. Mati lu. Oke, mati guys, kakek roti. Kamu pikir kamu sudah menang? Aku selalu satu langkah di depanmu, nak. Apa maksudmu? Karena aku sudah bilang, hati-hati dengan orang yang kamu terima. Karena dia biasa saja menjebakmu. Maaf, bos. Tauk. Oh, no. Tauk. Salah satu orang dari kakek roti. Kenapa, Tauk? No. Pengkhianat. Dari awal, Tauk memang anak buahku. Dia memata-mataimu dengan menjadi pengemis di depan bioskopmu. Lalu kamu malah mengajaknya menjadi karyawanmu. Sungguh bodoh sekali. Kamu kira dia di sisimu? Justru aku yang menyuruh Tauk untuk memata-matai. Aku dan Meon, semuanya sesuai dengan rencanaku. Smooth. Anjir, Tauk. Bisa-bisanya lu ya, gua udah percayain lu. Lu udah selamatin gua kira lu udah cukup baik. Ternyata lu sama aja ya, sama-sama busuk. Sesuai dengan nama lu ya, Tauk. Tahu busuk. Aduh nak, kenapa kamu sangat mudah percaya dengan orang sih? Ayo Tauk, kita hajar saja anak ini. No, gua harus hajar Tauk kali ini. Oh enggak, kita harus hajar semuanya cuy. Empat sekaligus. Oke, karena inilah rasanya ketika kalian tuh dikhianati guys. Gua bakal hajar semua ya, bakal lu tahu kah? Dan lu beraninya minum minuman terlarang itu ya, tahu? Parah weh. Dia telah weh anjir bisa nge-stun dia. Oke. Yaudah, kita biarkan tahu di terakhir aja guys karena itu musuh terakhir kita ya. Awas aja lu tahu ya, sudah jadi pengkhianat ya. Gua kasih tahu ya. Lu itu berteman dengan salah orang, cuy. Kenapa lu harus kenapa lu hianatin gue demi kakek roti yang sangat lemah ini ya? Cuma mainnya busuk doang gitu. Gak bisa mati cuy. Gak bisa mati cuy. Anjir, minumnya gak ada gunanya guys. Masih bisa gue hajar tuh. Makan tuh. Makan tuh asap sendiri. Friendly fire kan lu ah. Dasar. Oke, ternyata temennya tuh bisa bunuh sama temennya ya. Udah, roti. Kamu duduk dulu ya. Tiduran dulu. Sini lu ah. Masalah gue sekarang sama lu tau. Kenapa? Bilang ke gue. Kenapa lu harus hianatin gue ya? Demi apa? Demi uang yang diberikan sama dia. Udah gue bilang, kalau lu butuh uang, tinggal ngomong aja. Gue bisa kasih LP sebanyak apapun yang lu minta lah. Sekarang lu jangan berkhianat sama gue gitu ya. Dan lu berteman dengan si kakek roti tidak berguna ini cuy. Lihat mukanya tuh. Anjir, kok gue bisa kalah gitu ya katanya. Aduh. Ya lu tajak gue coba sini. Gue lihat kekuatan lu dulu lah.
apakah cukup untuk melawan gue? Anjir, damage-nya cuma 20 doang. Ini yang lu bilang kuat 30-30, nih gue parry nih. Nah, mampus. Kena sendiri kan lu. Sini ya, gue kasih lu ya. Kita lihat aja, semua latihan lu bakal bisa melawan gue atau tidak. Oke, parry, mampus. Nah, kena blok dong. Cepet banget tonjokannya, curang. Nah, mampus, rasakan itu. Makan tuh tonjokan lu sendiri ya. Anjir, darah gue lama-lama habis juga cuy. Sini, tonjokan terakhir ya. Lu. Oke, gue najar semuanya guys. Bisa-bisanya mereka semuanya. Oke, okay. Mampus kamu roti, mau ngapain lagi ya? Tonjokan lu gak ada apa-apa ya bro. Apa lu anjir, kakek tua bangka. Makan tuh, makan lu. Ayo, ngapain lu mega-mega muka? Jatuh. Ya, wajar lah. Dan kita samarkan Melif ya. Gila, Melif pun ngeliatin gua. Nah, akhirnya ada polisi tidak berguna ini sama Habat ya. Berhenti semuanya, jangan ada yang bergerak. Kamu lagi, kamu sekarang malah main tangan sendiri. Sini kamu, ikut aku ke penjara. Woi, lu lihat, gue dikeroyokin di sini. Tunggu, bukan orang itu pelakunya. Pelakunya adalah si kakek itu. Dia menyuruh anak buahnya untuk mengancam dan menghajarku. Jika tidak ada bos, pasti aku sudah kenapa-napa. Kamu jangan ikut campur, ini urusan kepolisian. Tunggu pak, Melif tahu pasti bapak tidak percaya pada kami kan. Jadi Melif sudah merekam semuanya. Silakan tonton ini. Apa? Ternyata roti. Bagaimana bisa? Ternyata selama ini. Aduh, sudah berapa lama dia menipu kita. Maaf karena tidak mempercayai kata-katamu dan terima kasih atas buktinya. Telat lu ya. Telat lu pak polisi ya. Lu udah bikin gua tuh dihajar dulu. Tapi gak apa-apa sih. Setidaknya lu sadar juga ya. Kami akan membawa ini ke kantor untuk diselidiki lebih lanjut. Asalkan jangan dibebaskan aja nih si roti. Sampai lu bebasin sih awas aja. Kalian bawa roti dan anak buahnya itu balik ke kantor. Dan kalian ayo ikut kita ke kantor dan jelaskan semuanya. Udah gitu kan. Keesokan harinya. Cepet banget anjir. Terus apa yang terjadi? Mereka udah babak belur gitu. Wah ini keesokan harinya kapan anjir? Lama banget. Pagi kak, gimana kak tidurnya? Pulas kak? Wah pulas banget. Gila tangan gue tuh bener-bener rasanya satisfying ya. Ngenonyokin semua pengkhianat-pengkhianat di luar sana. Wah. Oke, okay. Akhirnya urusan kita dengan roti selesai ya. Wawancaranya kemarin ternyata cukup panjang dan melelahkan ya. Oh iya, ayo kita ke bioskop. Katanya ada sesuatu yang menunggu kita. Ke pasar beli pepaya. Kira-kira ada apa ya? Bisa-bisanya lu masih bisa pantun ya. Dan yang gue rasakan kayaknya ini Merif diculik. Tidak diapa-apain ya. Tidak dihajar guys. Mukanya tidak ada babak belur gitu ya. Oke, okay. Untung ya. Untung aja Melif tidak kenapa-napa. Sekali Melif kenapa-napa ya, oh, gue bakal habisin tuh roti guys. Masih malam ya cuy. Ini masih malam cuy. Keesokan harinya masih malam. Apanya pagi ini. Gue tidur bangunnya malam. Hebat ya. Mungkin gue kecapean kali. Udah kita ke tempat bioskop gue guys. Yang udah full upgrade ini guys. Di cafe. Bentar kok ada Habat. Ini apaan? Ini apaan? Oh, apakah ini bioskop 3D yang bakal kita dapatkan di chapter 4? Yang tadi kita baca di patch note. Oh no, Habat sudah datang guys. Bentar. Gimana ceritanya lu selesain studio ini dalam satu hari weh? Lu pakai magic apa bro? Lu pakai itu, pakai kekuatan cepatkan bayar. Gak mungkin satu hari cepet guys, ini studio kelar. Yaudah kita ngomong dulu lah, kita butuh penjelasan ya. Kita ngomong ke Manif dulu. Kejutan, hehehe. Sebagai permintaan maaf dari kepolisian, kita diizinkan untuk membawa pulang alat studio 3D dari bioskopnya Roti. Ya, tapi cara pasangnya nggak secepat ini, bro. Ini satu hari doang cara pasangnya, bro. Lalu untuk ruangannya, tentu saja direnovasi oleh Habat. Habat emang hebat banget, kak. Kerjanya selalu rapi dan mulus. Ini bukan sekedar rapi dan mulus doang, sih. Lu punya kekuatan apa, bro? Sehari kelar. Aduh, kakak cantik bisa saja. Ini mengingatkan gue pada suatu legenda guys. Yang membuat candi dalam beberapa hari. Terus jadi semua patung itu. Sisa satu patung terakhir. Ini si Habat cuy punya kekuatannya. Oh iya, karena kita kehilangan satu karyawan. Sepertinya mulai sekarang Melif yang akan bekerja di sini. Oh, si Melif bakal gantiin si Tauk. Oke lah, bagus lah. Kalau tahu memang si Tauk itu busuk guys. Yaudah, singkirkan dia. Sampai kita mendapatkan karyawan baru tentunya. Kalau boleh, aku juga mau kerja di sini, dong, bos. Biar aku bisa tetap dekat sama kakak cantik. Woi, lu jangan macam-macam. Hehehe, bercanda, bos. Oh iya, kok Habat bisa datang bareng polisi? Sebenarnya, aku agak curiga dengan Tauk, bos. Kenapa dia bisa mengetahui kalau Kak Melif diculik?
Padahal di pagi saat surat pertama tiba, hanya ada kita berdua. Jadi untuk berjaga-jaga, aku pergi ke kantor polisi. Ternyata benar, si Taufik memang berkhianat ya, traitor. Wah, Habat pinter banget, terima kasih ya. Kalau gak ada Habat, pasti kita udah kenapa-napa, ya kan kak? Ternyata dia orang yang paling loyal sama gue guys, dibandingkan si Taufik ya. Gue salah ya, salah nilai ya. Yaudah Habat, lu dapat respect gue ya. Hehe, kakak cantik bisa saja. Ya sudah, karena semuanya sudah aman, aku pulang dulu ya bos. Kalau ada apa-apa, panggil aku saja ya. Makasih banyak ya Habat. Tidak kerasa ya kak, bioskop kita sudah menjadi sebesar ini. Iya, gue saking gak percaya nih. Lu jelasin dulu nih, ini studio 3D gimana cara langsung jadi gitu ya. Dari gedung yang rusak, sampai bisa ada pegawai, bahkan ada area kafe. Dan sekarang kita sudah ada studio 3D. Setelah melewati banyak hal, tidak terasa bioskop kita sudah sebesar ini. Sepertinya sekarang kita sudah berhasil mengembalikan bioskop kakek ke masa kejayaannya ya. Si Toke di rumah Ratna, semoga kakek senang di alam sana. Semoga saja. Yang penting bukan kakek roti ya. Semoga kakek roti itu menderita. Weh, udah tamat kredit. Terima kasih telah mempermain bioskop simulator. Cash, Melif as Melif, Roti as Roti Art atau Traitor, Tauk as Tauk, Habat as Habat, Meon as Meon. Akhir pekan studio udah kelar guys, sudah tamat ya. Ada Bang Adil Kito, ada Oce, ada Ivan Darmawan, Axel Christian Rosano, Bri Delia, Magel Herronanda, Vincentius Raymond Sucipto, Andinda Reza, Ivan Lianto, Regina Admirtis Tanri, Aditya, Robi, Edward, Arman Sugiharto. Special thanks to Aba Gamer, Beacon Cream, Deddy Merdeka, Defesser, NC, Jayato DG, Kansalon, Kodok Palsu, Miau Au, Raffi Channel, Rizard Imalano, Raiju Gaming, Obit, Feynard Gaming, dan terakhir Winda Basudara. Dan ini untuk moderator ya, yaitu ada Hirzi, Lady, Aldo, Irfan, Athens, Aliori, Alio, Rio, Iro, Ame, Kaijo, Fuka, Astrio, Das, Aryan. Wah susah banget baca nama-nama orang guys. Tester, Not Neon, Iyas, Max N, Arya, Banteng Hijau Gaming, Duni, Diskui, Mata-mata GPU, si Sendok, dan Pahri. Oke, udah semuanya guys. Itulah kredits dari bioskop simulatornya ya. Sudah tamat, happy ending. Nggak happy-happy ending juga sih. Kita dikhianatin aja gitu ya. Kesel aja guys. Oh iya kak, Melif sampai lupa. Ini film Melif sudah selesai. Akhirnya Melif bisa memutar film Melif sendiri di bioskop kakek ya. Maksudku, bioskop kita tentunya. Nanti jangan lupa dipasang ya kak. Apa sih filmnya? Oke deh kalau begitu, Melif kerja dulu ya kak. Siap. Sekali lagi terima kasih banyak ya kak. Ikan salmon melawan arus. Ayo kita semangat terus. Dan kita dapat film. Tamat guys. Kita dapat film yang bernama Bioskop Simulator. Dan pintu sudah terbuka. Itulah saatnya kita masuk. Kita cek apakah studio 3D ini itu bagus. Di sini sih ada emas-emasnya keren ya. Nah di depan tuh ada tulisan 3D Studio. Buset. Oh wait, gede banget. Oh no, dia ada proyektornya di sini dan wah ini harus dicek sih. Bentar nih ada turret dong di sini. Weh, kok ada ponsel kamera perekam? Gue dapet dari mana? Oke. Ternyata ini bahkan studio belum buka guys. Ini starat udah nyuri barang-barang orang. Luar biasa. Oh, harus dibuka guys. Damn. Apakah ada itunya, ada skinnya? Bentar gue cek dulu. Ini apa nih, belanja skin pakai tiket. Nah, dapet tiket dari mana? Tiket dari mana bro? Bang. Uang tidak cukup. Gue tidak paham tiket dari mana. Mungkin nih tiket gacha PT Coin kah? Mungkin. Kalau misalnya kita gacha terus kita dapat yang duplikat, mungkin kita dapat tiket guys. Coba kita cek ya. Kita cek, kita bakal beli loot box dari skin ini dulu. Kita pilih yang oranye karena gue suka oranye. Dan kita pilih yang 3D nih. Kita lihat isinya apa. Nah kok isinya dikit banget. Yaudah, kita bayar 39.000. Gue pengen lihat nih, penasaran. Lah kok warnanya ada biru, pink sama oranye. Semuanya ada. Kita cek ya. Nah tetap dapat duit, bukan tiket lah. Terus dapat tiket dari mana bro? Dapat tiket dari mana? Please kasih tahu. Oke. Seperti itu currency baru yang harus gue cari tahu cara dapat tiket dari mana guys. Loot box cafe ini ya nggak perlu lah ya. Kapan-kapan aja.
belanja skin. Iya, nggak ada guys. Tidak ada bro. Tidak ada namanya tiket. Ya udahlah, ini harus dibuka juga. Ntar kita harus full upgrade 3D gue guys. Ini bentar nih ada pintu exit ya. Oke. Mungkin kita coba lihat dulu lah ya. Kita coba dulu guys. Kita ganti dulu film Studio 5, ganti dengan Bioskop Simulator. Anjay, bintang 6 juga. Berarti kita udah punya 1, 2, 3, 4, 5 film dengan rating bintang 6 guys. Bintang yang paling besar, yang paling banyak gitu ya. Oke, luar biasa. Yaudah kita tidur lagi lah. Oke, ini yang waktunya guys. Inilah waktunya yang kita tunggu-tunggu ya. Gua sudah menaruh film di studio 3D. Sekarang kita tinggal lihat apakah 3D ini bagus atau tidak ya. Ayo, ayo, ayo. Ini kenapa pada tidur ya? Oh, harus digaji lagi karena tadi gue tidur ke malam. Dan si Meli kenapa ikut-ikutan tidur? Woi, lu kan pingin bioskop kita itu berjaya. Kenapa lu tidur aja? Harus digaji dulu. Tidak paham gue guys. Yaudah lah, ini bodo amat lah. Bayar semua 40 menit. Dan harusnya gue gak perlu upgrade lagi kan. Rating bahkan udah max guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah 10. GG Gaming. Si Melif kerjanya cepet kah? Cepet juga deh. Wih, sama aja sih mesinnya lama guys. Nah, kita lihat nih. Studio 3D yang mewah ini. Kita cek. Bentar nih, warnanya belum gue ganti ya. Lah kok udah banyak kotoran aja di sini cuy. Padahal belum ada yang nonton perasaan deh. Aneh ya. Aneh. Memang aneh sekali. Bentar gue ganti skin. Jangan dimulai dulu. Bentar bro, bentar. Gue mau cek dulu skinnya bagus atau tidak nih. Kita cek Studio 5 customisasi. Kita pilih warna oranye karena oranye paling bagus. Abis itu ya tanpa basa-basi lagi udahlah. Kita gak butuh semuanya ya. Ini kita terima. Udah banyak juga nih orangnya. Kita lewati saja. Nah ini ya. Ini yang kita tunggu-tunggu. Orange Marmalade. Lah kok ada tulisan Orange Marmalade? What the hell? Kira-kira skinnya kah? Oh, atau itu memang bug? Nah ini nih. Pada pakai kacamata. GG Gaming bro. Woi, gue gak ada kacamata. Gue gak kasih kacamata buat lihat. Oh no man. Mereka enak bisa lihatnya 3D. Gue liatnya berbayang-bayang guys. Kayak gue butuh kacamata 3D juga sih. Gak ada gitu ya beli barang isinya kacamata 3D gitu. Gak ada. Tidak bisa guys. No, bisa gak sih gue lihat dari sini juga? Gak bisa. Sudahlah. Inilah guys 3D yang kasih lihat si pengkhianat ini ya, si tahu kenapa lu ada di sini. Mending lu pergi aja lah. Dasar pengkhianat. Oh, ini mah cutscene yang ada di Bioskop Simulator enggak sih? Itu tadi chapter 1. Ini chapter 2. Ntar chapter 3 yang kafe. Chapter 4 baru yang kita lawan si Roti. Jadi begitu toh. Oke. Filmnya keren. Dan ini kotor banget ya, bener bioskop gua harus diganti. Ya udahlah. Ini lebih bagus yang ori guys, bener dah. Ini yang orange keren, sebenarnya orange keren, tapi kenapa tulisannya Orange Marmalade? Orang pas masuk bingung. Ini kenapa tulisannya Orange Marmalade gitu ya? Bukan Studio 5. Aneh. Ya udahlah. Kayaknya itu saja guys. The end for Bioskop Simulator, tapi kata Bang Andi, katanya sih gamenya belum tamat. Jadi kita harus menunggu sedikit lagi update guys. Untuk menyelesaikan mungkin side quest atau barang baru atau dekor lah. Setidaknya ada dekor baru guys. Supaya nih bioskop gue tuh bisa didekor lebih bagus lagi lah. Soalnya kalau kalian suruh gue dekor sekarang, barang dekornya itu kurang banyak. Jadi kalau barang dekornya kurang banyak, gue pun juga bingung ngedesainnya gimana guys. Jadi sepertinya itu saja ya. Untuk semua cerita yang ada di Bioskop Simulator, main quest sudah tamat sampai chapter 4 part 3. Dan itulah sejarah terbentuknya bioskop yang sangat GG ini ya. Bioskop Dreyfusr Cinematrex. Jangan pernah kalian melupakan bioskop ini ya. Ini bioskop bakal jadi legenda suatu hari nanti ya. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah menonton gua dari awal Bioskop Simulator sampai episode terakhir ini. Enggak sih, ini enggak episode terakhir guys. Biar maksudnya episode terakhir di main quest aja. Terima kasih guys. Thank you buat kalian semuanya yang sudah menunggu video ini di upload. Dan sampai jumpa mungkin di next update. Dan sampai jumpa juga di game berikutnya. Kita gak tahu game berikutnya apa. Tapi thank you semuanya. Jadi kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like dan subscribe ke channel gue. Seperti biasa, kita akan ketemu lagi di next video. Dan terima kasih buat kalian yang sudah join jadi member. Anyway, thanks for watching. See you later, see you soon. Goodbye and peace out.